Yang biayanya puluhan juta, terus yang bikin tangker tuh keren banget, so kreatif. Kepala sekolah yang baik, yang begitu mengayomi anak didik dan guru-guru serta karyawan semua di 36. Satu hal yang pasti bahwa tidak banyak sosok seperti ini yang saya ketahui, dan salah satunya Pak Deddy sebagai seorang pendidik yang baik dan seorang rekan karyawan yang semua mengharapkan itu menjadi sebuah kenangan. Kalau kata-kata saya untuk Pak Deddy, untuk yang saya ada di sini untuk yang 2 tahun, Pak Deddy itu mantap, keren, cool. Saya suka kayaknya Pak Deddy, walaupun saya hampir kena cukuran rambut. Cukuran rambutnya, Pak. Yang cukuran rambut yang anahan. Tadinya saya juga bingung, Pak, itu model-model apaan. Saya juga bingung, Pak, model-model apaan. Parok depan, ke belakang enggak, depan enggak. Terima kasih buat Pak Deddy. Atas dedikasinya, namanya Pak Deddy. Itu, Pak, saya protes, Pak. Bapak kalau nyukur botak banget, Pak. Pak, nyukur dari sini ya, Pak. Dari sini. Yang gini jauh botak, Pak. Bapak itu orang yang penuh dengan kasih sayang. Pokoknya terima kasih banget Bapak udah ngasih sesuatu yang sesuatu sekali buat 36, buat saya, buat rekan-rekan. Semoga Bapak happy di sekolah barunya, dan 36 dapat kepala sekolah yang gak kalah dari Bapak. Saya mohon maaf apabila selama saya bekerja, selama saya membantu Bapak, kurang berkenan, kurang memberikan yang terbaik buat Bapak. Pengalaman tuh gak bisa dibeli dengan uang, gak bisa dibeli. Ini pokoknya pengalaman yang saya dapat sama Pak Deddy tuh berharga banget. Saya jadi berani, saya jadi belajar bertanggung jawab. Saya jadi bisa lah, dari hal yang saya bisa, jadi bisa, jadi gak berani, jadi berani. Mungkin saya gak tahu berapa yang keluar ini, saya masih tapi Bapak masih punya janji. Bapak mau motret nanti foto bareng saya soal gereja tubuh. Saya ingetin Pak, janji Bapak satu. Itu udah lama banget janji, udah setahun yang lalu. Bapak cepet banget sih pindah. Mungkin loh. Harusnya Bapak tuh pindah kalau misalnya kita udah lulus. Oh, Bapak. Terpujilah wahai engkau Bapak. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku. Bagai kasih, terima.
terima kasihku tuh pengabdian. Dan ini kata-kata terakhir buat Mbak Dedi. Salam untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kegelapan engkau laksana embun penyejuk, dalam kehausan engkau patriot pahlawan bangsa. Tanpa tanda jasa